Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video mengenai tutorial Android yang pertama ini, kita akan mencoba membuat atau mengubah tampilan aplikasi Instagram di Android menjadi ya bisa dibilang mirip lah dengan yang ada di iOS. Kalau kita lihat kan Instagram di iOS tuh tampilannya seperti ini. Nah, sedangkan kalau di Android itu kan seperti ini nih tombolnya. Di tombol-tombol di bawah sini ini kan berbeda tampilannya dengan yang ada di iPhone atau iOS. Nah, kita akan di sini kita akan mencoba membuatnya menjadi mirip lah seperti ini, setidaknya mirip. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita langsung aja ke video tutorialnya. Simak baik-baik dan tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama kita memerlukan APK Editor Pro. Nah, aplikasi ini ya fungsinya buat ngedit tampilannya Instagram ini, Instagram Android, biar bisa kayak gini. Nah, yang kedua kita juga memerlukan file-file atau icon buat penggantinya atau replace, menggantikan tombol-tombol Instagram original Android jadi kayak iOS. Nah, kayak gini tampil apa namanya tombol-tombolnya. Tenang aja, apa namanya, aplikasi APK Editor dan file ini sudah ada di deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Oke, langsung aja ke aplikasi APK Editornya. Kita buka. Nah, di sini tampilan awal ada select APK file dan select APK from app. Kita pilih yang select APK from app. Terbuka. Di sini kita karena akan mengedit tampilan dari Instagram, tentunya kita memilih Instagram maksudnya. Dan di sini ada dua nih, ada banyak, ada 4 nih. Kita pilih yang simple edit. Nah, setelah masuk ke apa namanya Instagram, di sini ada banyak banget folder dan file, kita pilih yang image. Nah, sinilah kita akan coba berkreasi atau mengubah icon-iconnya. Kita cari iconnya yang mau kita ganti. Nah, mana icon yang kita ganti itu? Nah, ini dia. Nah, ini kan tampilan di Instagram yang asli kan ya kayak gini ikonnya. Nah, kita akan ubah biar jadi kayak gini. Oke, cara mengubahnya yaitu kita pertama misalnya kita ubah tampilan icon kameranya ini, kita pilih yang icon pensil ini, tombol pensil. Nah, ini kita cari folder penyimpanan icon-iconnya tadi ya, yang udah di download kita cari, kemudian buka dan pilih yang icon yang akan kita ganti dan sesuaikan. Misalnya tadi kamera, kita pilih berbatang kamera ini stories. Nah, berubah, sudah berubah kan di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba mengubah. Sebenarnya ada tombol, sebenarnya kita ini opsi sih. Kalau saya sendiri nggak ubah yang tombol ini, tombol
didokong sebenarnya bisa, cuman saya pilih yang kayak gini aja biar terus mirip kayak gini, walaupun kalau nggak kepencet akan nggak di dalam posisi home. Kalau di iPhone itu ikonnya jadi cuman garis drop ini. Jadi saya di sini nggak ubah yang bagian tombol ini atau beranda. Kita langsung, kalau saya langsung ke yang tombol lock. Ini tombol search, terus tombol ini dia. Nah, setelah ini sudah selesai kan untuk mengubah ikon-ikonnya. Lalu kita pilih save. Nah, di sini ada tulisan save. Atau keterangan besar. Nah, kemudian selanjutnya kita kembali ke home atau beranda kalian. Nah, kita selanjutnya menginstal aplikasi Instagram, Instagram yang asli. Kita install. Ya, pastikan kalian masih ingat password kalian ya, biar nggak repot. Aku install atau uninstall. Nah, setelah uninstall kembali ke APK editor tadi melalui recent app. Nah, di sini kita pilih tombol yang tengah ini, tombol install. Klik tab. Nah, selanjutnya kita pilih install lagi. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini saya akan coba login. Nah, sudah masuk ke Instagram yang udah kita edit tadi, dan kita lihat di sini tombol-tombolnya sudah berubah, jadi ya setidaknya mirip HP mahal lah. Jadi mirip iOS atau iPhone Instagramnya. Coba kita bandingkan sama fotonya tadi. Nah ya, setidaknya mirip lah tuh, mirip. Mungkin cukup sekian tutorial untuk mengubah tampilan Instagram di Android menjadi mirip iOS. Semoga bermanfaat dan kalian senang atau suka. Ya, kalau kalian suka dengan video ini ya klik like atau tinggalkan jejak komen lah minimal. Sekian dan sampai jumpa.